Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel. Balik lagi bareng gue, Lian. Kali ini kita akan review, kita akan cobain. Bener gak sih? Oto Project Garage itu modif mobil berasa di mall. Dan buat sahabat Oto yang belum tahu, gue ini lagi ada di Oto Project Garage Kalimalang. Dan di Oto Project Garage Kalimalang, ini gue lagi ada di lantai 2-nya. Di lantai 2 ini adalah display dari aksesoris-aksesoris baik interior maupun eksterior untuk mobil kalian nih. Dan di sini, di lantai 2 ini, kalian tuh bisa pegang-pegang, bisa lihat-lihat juga baik dari warna aksesorisnya ataupun dari tampilan aksesorisnya. Sahabat-sahabat bisa lihat ada yang lampu-lampunya juga, ada yang panel-panelnya juga. Jadi enak banget buat sahabat Oto bisa lihat-lihat secara langsung. Dan nanti pasti akan dibantu dengan sales kita. Dan kita nggak cuma akan review untuk di lantai 2-nya aja, kita akan lihat di lantai 3-nya itu ada apa aja sih. Yuk kita lihat review di lantai 3 dari Oto Project Garage Kalimalang. Sahabat Oto, kita akan lihat lantai 3-nya dari Oto Project Garage Kalimalang. Yang tadi gue bilang kita akan modif mobil, tapi modif mobilnya berasa kayak di mall. Dan yang tadi tuh udah kayak lantai 2 tadi ya, itu tuh udah kayak apa ya? Kayak market gitu loh sahabat Oto, supermarket. Jadi semuanya ada, sahabat Oto mau lihat mau aksesoris apapun itu ada banget dan bisa dipegang-pegang juga tuh aksesorisnya. Dan sudah saatnya kita review lantai 3 dari Oto Project Garage Kalimalang. Bisa dilihat di sini kita udah sediain tempat minum juga sahabat Oto. Jadi sahabat Oto nggak bakalan buat kehausan. Kalau sahabat Oto bawa anak sahabat Oto atau bawa kayak misalkan anak kecil, kita udah sediain playground untuk mainan anak-anak kalian. Jadi kalian itu nggak perlu khawatir nanti anak-anak kalian itu taruh di mana gitu ya. Taruh di mana, udah kayak barang aja. Maksudnya main di mana gitu. Kita udah sediain tempat mainannya untuk anak-anak kalian ya. Bisa dilihat di sini tersedia banyak banget kursi ya sahabat Toto. Ini total banyak banget. Sahabat Toto bisa lihat di kanan, kiri, di depan. Ini semuanya ada kursi dan ini beneran bersih, rapi. Dan di sini ada free snack dan juga free coffee untuk sahabat Oto. Kalau sahabat Oto ngantuk, nungguin pemasangan, kita bisa kasih ke kalian secara gratis. Kalian mau ngopi, terus mau snack, itu bisa banget. Langsung ambil-ambil aja, ini free semuanya, free untuk kalian ya. Dan kebetulan di depan saya ini, itu ada ini ada TV. Jadi TV ini itu untuk CCTV sahabat Toto. Cuma kebetulan kita lagi matiin ya. Tapi nanti ini sahabat Toto bisa lihat nanti untuk pemasangan di lantai 1 itu seperti apa, bisa dilihat dari sini nih CCTV-nya gitu ya. Dan kita udah juga di sini sahabat Toto. Sahabat Toto bisa lihat juga untuk sampai tanggal 31 Januari itu kita ada promo Grand Opening Lucky Dip. Kita akan kasih 3 smartphone Android sampai 31 Januari untuk sahabat Oto yang pasang di Oto Project Garage Kalimalang. Nanti kita akan umumin siapa pemenang dari yang mendapatkan 3 HP Android ini. Jadi pokoknya kalian kalau mau ikutan ini bisa langsung pasang aja. Mau itu satu aksesoris, mau itu banyak aksesoris, kalian bisa langsung ikutin promo Grand Opening dari Lucky Dip Oto Project Garage Kalimalang. Dan buat sahabat Oto, kalau misalkan sahabat Oto pasang aksesoris di Oto Project Garage Kalimalang, sahabat Oto ini yang gue udah bilang di awal itu, kita Oto Project Garage Kalimalang udah kayak mall di kayak gimana ya, Oto Project Garage udah kayak berasa di dalam mall karena semuanya ada. Tadi yang lantai 2 udah kayak supermarket, semuanya ada, produk-produknya ada. Dan sahabat Oto kalau mau tahu, di depan kita itu udah banyak banget itu resto-resto, mau western food atau Indonesian food itu ada banget, ada banyak. Sahabat Oto tinggal pilih-pilih aja kalau mau makan siang, gak perlu jauh-jauh lagi karena di depan udah ada semuanya, banyak banget, tinggal sahabat Oto pilih aja.
Dan juga nggak cuman ada makanan, tapi juga ada kopi, sahabat Oto. Sahabat Oto tinggal pilih aja, banyak banget loh kopi berjajaran di sekitaran Oto Project Garage Kalimalang ini. Dan yang tadi gue udah bilang lagi, gue harus mention terus ini ke kalian semuanya, Modif Mobil berasa di mall, ya. Jadi tunggu apa lagi untuk kalian semuanya? Langsung datang aja ke Oto Project Garage Kalimalang. Sahabat Oto bisa nunggu di lantai 2, di lantai 3 untuk aksesorisnya ini selesai dipasang. Sahabat Oto juga bisa keluar dulu loh. Dan yang paling penting, bukan yang paling penting juga sih, sebenarnya yang bikin nyaman kalian ke Oto Project Garage Kalimalang itu kalian bisa nonton bioskop di depan sini. Jadi sambil nunggu aksesorisnya selesai dipasang, kalian bisa nonton dulu. Atau kalian boleh makan dulu di luaran sana, itu banyak banget makanan. Kalian tinggal pilih-pilih aja. Dan pasti juga selain makanan ada kopi juga. Jadi buat sahabat Oto, enak banget pokoknya di Oto Project Garage Kalimalang udah kayak all in one. Semuanya ada di sini. Pokoknya buat sahabat Oto, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Oto Project. Dan jangan lupa follow sosial media kita yang ada di Instagram dan juga yang ada di TikTok. Kalian tinggal cari aja Oto Project Garage dan juga Oto Project. Langsung paling atas, langsung kalian follow-follow semuanya. Dan sahabat Oto, kita juga udah tersedia marketplace yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga Blibli. Namanya sama, Oto Project. Kalian tinggal langsung lihat-lihat aja, semua aksesorisnya udah ada tersedia dia di marketplace. Untuk kalian yang jauh gak bisa datang ke Oto Project Garage, bisa pakai marketplace kita. Dan kita itu udah ada banyak cabang, ada di Cengkareng, ada di Bintaro, ada di Kalimalang, dan juga ada di Cibubur. Jadi pokoknya buat sahabat Oto yang paling deket rumah kalian itu yang mana, langsung datengin aja. Pokoknya buat sahabat Oto, kita tunggu kedatangan kalian di sini. See you in the next video. Oto Project Garage, lengkap, terpercaya. Bye-bye!